di lapangan. Kita memanggil tim yang dari Labu-Labi Sembulang bernomor punggung 10, Dwi. Kami persilakan untuk memasuki lapangan, Dwi. Tepuk tangan penonton yang gemuruh. Inilah saudara Dwi, orang yang begitu jangkau. 9, Dwi. Rupanya yang langsung saja bernomor punggung 12 agar bersiap-siap memasuki lapangan, saudara Aruh Agus. Kita tepuk tangan saudara Agus. Dan seterusnya bernomor punggung 6, Firman. Kami persilakan mengambil posisinya. Sedangkan bernomor punggung 10 adalah Aji. Kami persilakan untuk Aji memasuki lapangan. Dan seterusnya bernomor punggung 1 adalah Dani. Silakan masuk Dani. Tepuk tangan dulu penonton yang gemuruh di sebelah laut darat pantai lah. Kita tepuk tangan. Sedangkan yang akhir di pusingan yang pertama, kami persilakan bernomor punggung 5, Mamet. Kami persilakan, itulah pemain dari tim Labu-Labi. Sedangkan kita beralih dari tim KSPC Kuala Sempang bernomor punggung 10, Rizal. Kami persilakan Rizal memasuki ke lapangan. Tepuk tangan penonton sebelah darat sana. Sedangkan berikutnya bernomor punggung 11, Agung. Kami persilakan untuk Agung. Dan seterusnya bernomor punggung 12 adalah Mabar. Kami persilakan untuk Mabar. Berikutnya bernomor punggung 9, Suzaidi. Kami persilakan Suzaidi. Sedangkan bernomor punggung 1 adalah Dimas. Kami persilakan untuk Dimas masuk di lapangan. Yang akhir dari tim KSPC ini bernomor punggung 4, Rizan. Kami persilakan. Olah masuk budak tu. Tepuk tangan penonton yang gemuruh. Inilah kedua tim, mudah-mudahan mereka bisa menunjuk potensi pemain. Ya, kalau kita perhatikan, wasit telah memberi kesempatan untuk Labu-Labi. Di situ ada Mamet mencoba dia. Mencoba membuat servis yang pertama ini, apakah dilangsung begitu saja? Apakah bisa terjadi di sini? Namun dilangsung begitu saja bola. Apakah kesempatan? Ditembak akhirnya, namun perisai yang dipasang tidak menembuskan lawan. Terjadilah angka 1-0. Lagi-lagi Mamet di sini mencoba di pusingan yang pertama ini. Apakah Mamet bisa mencoba lagi dia? Apakah bisa terjadi di sini? Hematan yang luar biasa dilantung gitu saja. Akhirnya terjadilah kesempatan yang keduanya. Apakah memang luar biasa hematan dari Labu ini? Terjadilah poin 2-0. Inilah Mamet mencoba lagi servis yang ketiga ini. Apakah Mamet ini bisa mencoba lagi? Apakah ada kesempatan untuk pemain menembak? Memang akhirnya ditembak, sehingga terjadilah pindah bertambah angka 1-2. Giliran pula untuk Dimas di sini. Inilah Dimas mencoba dia. Apakah ada kesempatan? Memang diambil Aji kesempatan, namun luar biasa. Terjadilah pindah bertambah angka 3-1. Inilah dari Aji. Mencoba lagi di sini oleh Firman. Mencoba membawa persis servis ini. Apakah memang akhirnya kesempatan diberi dengan tipuan ini? Terjadi pindah bertambah angka 2-3. Ambilnya kan di sini. Giliran untuk Mambar. Mencoba untuk menyervis, mencoba, apakah memang mencoba namun tidak bisa menjadi kesempatan. Terjadilah angka bertambah untuk Mabar 3-3. Inilah Mabar mencoba lagi servis yang kedua ini. Apakah Mabar bisa mencoba dia di sini? Apa yang terjadi? Ditipu begitu saja, dia bisa diselamatkan bola. Apakah di sini dilangsung begitu saja? Terjadi kesempatan untuk Aji. Apakah bisa lagi-lagi bisa diselamatkan bola? Terjadi pindah kesempatan lagi. Namun sayang seribu kali, sayang kalau kita perhatikan memang mati langkah. Terjadi poin untuk Mabar 14-3.
4-3. Wajah nak ni ketua majlis malam kata. Inilah dia mencoba lagi kesempatan. Siapakah lagi-lagi Aji? Namun penembakan Aji ini berhasil berpindah bertambah angka. 4-1. Inilah kesempatan Aji mencoba dengan servis, namun ditahan begitu saja dilancung akhirnya. Bisakah diselamatkan? Diteruskan Aji, namun sayang sekali kesempatan diberi kepada lawan. Dari maaf, ini yang kita tak harapkan. Terjadi lagi mati langkah berpindah bertambah angka 5-4. Inilah giliran Rizal pula mencoba keberuntungan untuk timnya. Apakah bisa? Memang akhirnya bisa diselamatkan oleh kesempatan di peluang. Namun terjadi di sini poin 6-4. Inilah Rizal mencoba servis yang kedua. 5-6. Inilah Dani. Sudah, kalau kita perhatikan Dani ini memang luar biasa dari tampang, dari permainan juga itu mensupport beliau ini. Apakah memang akhirnya ditembak penembakan yang maha tangkas, terjadilah pindah bertambah angka 7-5. Siapakah ini? Oh, pendukung-pendukung dia. Tidak apa, setakat memberi support kepada pemain. Jadi biar semangat. Lagi-lagi mencoba dia membawa servis. Apakah bisa? Terjadikah kesempatan Aji mencoba namun bisa dihadang? Terjadi lagi di sini. Dibiar begitu saja namun berpindah bertambah angka 6-7. Agus mencoba, Agus membuat servis sehingga bisa terjadikah kesempatan? Namun begitu angka 8 terjadilah. Ini untuk meneruskan pertandingan di antara KSPC ini mencoba dari adik kita Rizan. Mencoba dia membuat apakah Sapa bisa lari. Namun ditembak, sayang sekali terjadi lagi kesempatan di sini. Dilangsung saja terjadi kesempatan untuk lawan di sini menembak Aji. Terjadilah bisa diselamatkan bola namun namun wasit telah memutuskan pindah bertambah angka 9-6. Inilah Rizan mencoba lagi dia. Apakah Rizan bisa servis yang kedua ini menambah untuk timnya? Mari saksikan dari Dwi. Namun Dwi berhasil berpindah bertambah angka di sini 7-9. Giliran pula Dwi mencoba mengancang-ancang arah manakah dengan servis yang tinggi. Mencoba lagi dia, namun sayang kesempatan lawan terjadi di sini. Sayang seribu kali sayang, salah kaprah terjadi lagi berpindah kesempatan. Apakah bisa? Sayang sekali, berpindahlah bertambah angka 10-7. Inilah Agung Sagianti mencoba dengan servis begitu tajam, terkecoh akhirnya lawan. Kesempatanlah terjadi, berhasil terjadilah poin bertambah untuk Agung 11-7. Inilah Agung. Apakah Agung ini bisa membawa keberuntungan untuk timnya? Kesempatan ini tak dilewatkan, terjadi lagi diterus sehingga terjadi kesempatan. Lagi mencoba lagi di sini yang kedua. Akhir lagi-lagi bisa diselamatkan. Terjadi perpindah kesempatan. Terjadilah di sini. Pindah bertambah angka 12-7. Tim Audi. Jangan diambil lapangan untuk meneruskan pertandingan. Dengan Agung mencoba. Apakah di sini bisa? Bisakah Aji ditembak? Dengan tembakan yang maha dahsyat. Apakah? Bisakah? Namun tak bisa menahan tembakan dari Aji sehingga terjadi 8-2. Giliran pula dari Mamat. Mencoba Mamat ini
membawa servis dengan lama hamun, namun Prisa yang ditahan Dwi mencoba lagi sehingga berhasil terjadi poin bertambah 9-12. Inilah Mamet servis yang kedua dengan Gomez, budak botak dengan gigi ompong dia menyemangatkan Nico. Di pihak begitu saja terjadi poin lagi 10-12. Inilah Mamet mencoba lagi sehingga terjadi kesempatan ditembak akhirnya sehingga pindah bertambah angka untuk Kuala Selangor ini 13-10. Inilah kita suka orang kaya batu putih ni. Kalau orang kaya sekepri senyap saja, tak ada minuman. Yang mencoba lagi, apakah yang terjadi Aji di PR begitu saja memang berhasil tembusan melewati lawan, terjadi pindah bertambah angka untuk Aji 11-13. Inilah Firman mengambil giliran servis untuk labu-labi ini mencoba, apakah yang terjadi, namun apakah keputusan wasit telah memberi poin kepada labu lagi 12-13. Apakah Firman ini bisakah menyamakan posisi 12 menjadi 13? Kita serahkan ke Firman mencoba. Akhirnya sayang hebatan dari lawan, namun wasit telah memutuskan pindah bertambah angka 14-12. Lagi-lagi kesempatan mabar di sini mencoba keberuntungan di sini. Okey, inilah dari Agus penembakan yang begitu jitu sehingga terjadi pindah bertambah angka 13-14. Inilah giliran untuk Adi mencoba keberuntungan dari labu-labi ini, bisakah ditahan begitu saja terjadi, namun dengan keraguan terjadi poin bertambah untuk Aji 14 sama. Inilah Aji servis yang kedua ini, Aji mencoba dengan servis begitu tinggi, begitu tajam sehingga kesempatan diberi kesempatan tidak dilengahkan lagi, terjadilah pindah bertambah angka 15-14. Lagi-lagi Rizal di sini mengambil bahagian servis ini, mencoba dia ditahan begitu saja, mencoba. Apa yang terjadi? Tembakan dari Dani ini terjadilah pindah bertambah angka 15 sam. Inilah Dani. Mencoba Dani di sini arah manakah? Dilansung begitu saja terjadi lagi kesempatan dengan jarak jauh ini, lagi-lagi Dani bisa menahan, apakah Aji? Namun sayang kurang teliti dari Aji, ini terjadilah angka pin keluar dari arena lapangan, takut-takut penonton kita telangga dengan penonton. Kami minta supaya keluar sehingga terjadilah keluar servis, terjadi pindah bertambah angka 16 sama. Inilah Agus mencoba, Agus di sini dengan servis begitu tinggi, terjadi kesempatan di sini, namun sayang seribu kali sayang terjadi pindah bertambah angka 17-16. Lagi-lagi Rizan begitu tinggi dengan mudah ditahan, dilangsung saja bola akhirnya. Apa yang terjadi di langsung kesempatan diberi, terjadi alangkah melebar keluar, terjadilah poin dengan angka 18-16. Inilah Rizan, servis yang kedua dari Rizan ini, apakah membawa keberuntungan untuk KSPC ini? Mari kita saksikan. Dwi mencoba dengan lemah lembut, maka berhasil berpindah bertambah angka 17-18. Inilah giliran pula dari Dwi. Apakah Dwi bisa membawa keberuntungan untuk labu lagi? Apakah yang terjadi? Ditipu begitu saja, namun Aji
tidak memperhatikan kedatangan bola, terjadilah pindah pertama angka 19-17. Inilah Red Bull datang ke meja penitia. Orang kaya mempelajarkan tidak langsung begitu saja, terjadilah budak-budak penyokong ini. Tulilah telinga, akhirnya poin bertambah 20-17. Aduh mak, asal ini lah nempel habislah kuping kita ataupun alias telinga mencoba Haji menembak. Di sini terjadi pindah bertambah angka 18-20. Inilah kalau kita perhatikan dari adik kita bernomor 5 menit mencoba lagi, kesempatan diambil, alangkah luar biasa, namun Masjid telah memutuskan poin bertambah untuk Labu-Labi 19-20. Mamat mencoba lagi, dia dengan servis ditahan begitu saja. Akan terjadi di sini, ditahan, apakah bisa dilangsungkan, terjadi kesempatan lagi, kesempatan yang kedua ini, pindah bertambah angka 21-19. Giliran pula untuk Dimas, mencoba Dimas di sini. Apakah Dimas ini bisa membawa keberuntungan? Mari kita saksikan di sini Haji. Dipia begitu saja, terjadilah pindah bertambah angka dengan skor 20-21. Di sini ada Firman, mencoba Firman. Buat terpilih ditahan begitu saja, terjadilah di sini penembakan yang cukup sengit dengan pindah bertambah angka 22-20. Inilah lagi-lagi Maba, mencoba Maba. Ini tim dari semula tidak nerima mungkin dia. Ini mencoba lagi Maba. Maka keputusan wasit telah memberi poin kepada KSPC ini dengan skor 23-20. Tim 20 ini, apakah Maba, bisakah Maba melewati di pusingan yang pertama ini? Mari kita saksikan. Apakah Haji? Payah nak cakap budak Haji ini sesuai, tapi dukungan dari pendukungnya dengan skor 21-23 ini, apakah Haji bisa menyamakan kedudukan skor? Marilah sampai petak dia dengar lagi aku di sini. Mencoba, namun sayang sekali poin bertambah 22-23. Kah kita tim dengan skor 22-23, apakah dari Haji ini bisa menyamakan kedudukan? Belum habis cakaplah dibuat Haji sangkut dengan skor 24-22. Ini giliran pula Rizal. Apakah Rizal bisa membawa keberuntungan untuk ditahan? Apakah dilangsung begitu saja sehingga wasit memutuskan game dengan skor 25-22. Jadi pusingan yang pertama ini dimenangi mutlak. KSPC memenangi di pusingan yang pertama ini. Dari KSFC ini, bisakah dari Labu-Labi ini menahan serangan? Dan kedua pemain ini, mari kita saksikan. Yang pertama menyervis ini, mencoba Dwi. Di sini apakah bisa? Memang bisa diselamatkan. Terjadilah di sini angka bertambah 1-0. Giliran pula dari Labu-Labi, adik kita bernomor 5 ini, Mami, mencoba mengambil posisi servis di sini. Mencoba dia ditahan, dilanjut begitu saja dengan hematan yang luar biasa, terjadi pindah bertambah angka 1-1. Dengan sini ya. Ya di sini Dimas mencoba lagi buat servis, ditahan begitu saja, terjadi kesempatan untuk Dwi. Sayang sekali Dwi, kesempatan sudah ada namun tak dilewatkan. Begitu saja terjadi poin bertambah 2-1. Lagi-lagi Dimas mencoba, dia membuat servis, ditahan aja begitu saja sehingga terjadinya ditembak langsung begitu saja. Namun keputusan wasit tetap memoinkan angka bertambah 3-1.
kesempatan lagi-lagi diarahkan ke Dimas untuk mencoba membawa servis yang ketiga ini. Apakah Dimas ini bisa ditahan begitu saja di tembakan? Terkecohlah, akhirnya luar biasa pendukung dari Sembulan, sayang Nek Awe tidak dibawa. Pindah bertambah angka 2-3. Inilah Agus mencoba dia begitu tinggi, terjadi kesempatan di sini, namun berbalik arah, terjadilah poin untuk Agus 3-3. Inilah Agus yang berbadan jangkung dari labu-labu ini mencoba servis yang kedua ini, ditahan, terjadikah kesempatan sehingga berpindah kesempatan untuk lawan mencoba membuat tembakan, akhir berbalik arah lagi, namun wasit tetap memutuskan pindah bertambah angka 4-3. Inilah Mabar mencoba, Mabar di sini mengancang-ancang, biasanya tinggi seperti dari Mabar ini, namun apakah yang terjadi? Penembakan Dwi ini terjadilah pindah bertambah angka 4-3. Inilah Dwi, apakah Dwi bisa meninggalkan angka 4 di biar begitu saja? Dwi terjadi lagi berpindah bertambah angka untuk KSPC ini dengan skor 5-4. Beralih pula untuk Rizal, mencoba Rizal di sini, mencoba siapakah Aji, lagi-lagi Aji bisa. Bisa terjadi lagi kesempatan yang keduanya untuk KSFC ini, mencoba dia dengan skor 6-4. Yang mencoba di sini, kalau kita perhati Rizal mencoba di sini, apakah sayang, seribu kali sayang, pasti kurang kesempatan, terjadi poin bertambah 7-4. Lagi-lagi Rizal di sini mencoba lagi, budak kotak menjerit, namun apakah langsung begitu saja bola, terjadilah kesempatan di sini, sayang seribu kali sayang, terjadi pindahlah bertambah angka 5-7. Ya Dani mencoba di sini, apakah Dani bisa menambah untuk tim labu-labunya? Mari kita saksikan di sini penonton. Namun terkecoh walaupun penembakan yang kurang kencang, terjadi ini dengan skor 8-5. Dia mencoba lagi, Rayu Raidi mencoba di sini, dia langsung saja, namun sayang seribu kali sayanglah Senin memutuskan keluar bola, terjadilah poin bertambah 9-5. Inilah dari Zuzaidi, mencoba dia, ditahan begitu saja, Aji sayang seribu kali sayang, penembakan Aji ini tidak berhasil, terjadi lagi poin bertambah 10-5, ketinggalan 5 angka labu-labu. Lagi-lagi dari adik kita Suzaidi, mencoba dia, apakah labu-labu bisa? Namun sayang kesempatan beralih pada lawan, ditipu begitu saja, di langsung di sini, terjadilah kesempatan pindah bertambah angka 6-10. Firman, inilah penonton Firman mencoba membawa servis dari labu-labu ini, mencoba apakah dengan sebelah kiri ini, namun terkecoh, akhirnya terjadi lagi pindah bertambah angka 11-6. Inilah penonton, kami duduk di sini macam nak tembaga dibuat penonton-penonton yang di belakang, luar biasa. Inilah mencoba lagi dia, mencoba Dwi Agus rupanya, namun hematan wasit telah memutuskan angka bertambah 7-11. Inilah Ejo, Ejo, inilah Ejo mencoba. Aji, ay, Aji tak boleh diangkat, sikit dia dah memindahlah bola dengan skor 12-7. Giliran pula dari Agung di sini, mencoba dia, apakah yang terjadi lagi?
Namun lagi-lagi bisa ditahan bola Aden. Langsung begitu saja akhirnya terjadi penembakan yang mahal biasa dengan poin bertambah 13-7. Inilah penonton, semangat luar biasa untuk Labu-Labi, pendukung Labu-Labi ini mencoba dia, namun dilangsung saja oleh adik kita. Dwi ini mencoba dia dengan pindah bertambah angka 8-3. Inilah Mamet. Mencoba Mamet di sini, apakah Mamet bisa membawa keberuntungan untuk Labu-Labi? Alangkah seribu kali sayang kesempatan telah diberi, namun tetap berpindah bertambah angka 14-8. Maju sudah. Ah, inilah dari adik kita Dimas, mencoba dia ditahan begitu saja bola. Apakah Dwi bisa, walaupun bola lemah lembut, namun mengarahkan pindah bertambah angka di sini 9-14. Giliran Agus mencoba di sini membawa servis yang begitu tajam, bola terjadilah di sini penembakan yang maha dahsyat, luar biasa, terjadi pindah bertambah angka 15-9. Siapa Rudi yang memasuki giliran bola? Mabar namun tetap tenang membuat servis ditahan begitu saja, terjadilah di sini Dwi pergelutan di sini. Kalau kita perhatikan ditembak begitu saja bola, akhirnya dilancung Dwi begitu saja dengan hematan yang kurang tepat, terjadi lagi pindah poin bertambah 16-9 dengan skor di 16-9. Ya inilah Mabar mencoba ditahan begitu, dia begitu saja terjadi poin bertambah untuk Mabar 17-9. Mabar budak botak mulai berarti kalau Mabar bawa. Inilah budak botak gigi ompong. Mabar mencoba lagi, Mabar tergelincir tangan, akhirnya poin bertambah untuk Mabar 18-9. Dengar Mabar, peminat kau budak botak ni. Jadi Mabar semangat dengan bunyi budak botak di belakang kami. Inilah dia mencoba lagi, apakah yang terjadi? Kesempatan telah diberi lagi, kesempatan ini dilewatkan ataupun tidak. Namun kurang jerman, terjadi pindah bertambah angka untuk Labu-Labi 10-18. Inilah kesempatan Dwi mencoba di sini begitu luar biasa, siapakah lagi? Namun memang bola melebar keluar, terjadi poin untuk Dwi 11-8. Apakah penonton, Dwi bisakah menyamakan angka 11 menjadi 18? Mari kita saksikan bersama-sama apakah ditembakan ini luar biasa, namun perisai yang dipasang lawan tidak menembuskan arah ke lapangan, terjadi poin bertambah 12-18. Lagi-lagi Dwi. Inilah Dwi mencoba lagi membawa servis yang kedua ini, mencoba membuat tembakan, lagi-lagi berpindah arah, terjadi lagi penembakan yang kedua berhasil, terjadi pindah bertambah angka 19-12. Ya inilah Reza. Mencoba Rizal di sini, terjadi lagi di sini pergelutan. Namun kesempatan untuk Aji lagi-lagi bisa ditahan, namun berpindah lagi arah, terjadi lagi di sini kalau kita perhatikan luar biasa Aji. Namun wasit telah memutuskan pindah poin, pindah bertambah angka 13-19. Inilah Rudi. Mencoba Rudi, begitu manis servis Rudi ini sehingga terjadi di sini mati langkah, pindah bertambah angka 20-13. Ya inilah dari Susaidi. Mencoba Susaidi ditahan begitu saja bola, akhirnya
ditembak juga namun wasit telah memutuskan poin 21-13. Apakah labu-labu ini bisa menahan serangan ini? Madi mencoba lagi-lagi, bola dia tidak diarahkan sampai, namun penembakan yang kedua berhasil berpindah bertambah angka 14-21. Inilah Firman mencoba arah manakah, ditahan begitu saja, ditembak akhirnya, namun tembakan yang begitu berhasil terjadi lagi, pindah bertambah angka 22-14. Pantailah pendukung kedua pemain ini sehingga terjadilah di sini, tulilah telinga kami. Mencoba Agus, bukan Agus Aji di sini. Namun penembakan Aji lagi-lagi berhasil memindah bertambah angka 15-22. Inilah Aji mencoba, dia ditahan begitu saja, apakah dilancung, namun kesempatan terjadi untuk labu-labu ini, mencoba lagi di sini, bisakah, memang bisa ditahan, bola dilancung begitu saja, terjadi lagi kesempatan, sayang seribu kali sayang, hematan yang kurang tepat, bola tinggi diambil, terjadi angka 23-15. Apakah labu-labu ini bisa bertahan serangan dari KSPC ini? Mari kita saksikan penonton, hematan yang lugub luar biasa Aji, namun tetap wasit memutuskan poin bertambah 24-15. Apakah dari Agung Seganti ini bisa menambah lagi? Kalau bisa menambah, memang dibiar begitu saja, terjadi pindah bertambah angka untuk labu-labu 16-24. Ini untuk labu-labu memang angka yang kritis, mencoba di sini ditipu begitu saja, namun hematan yang luar biasa, akhirnya Aji mencoba di sini, kesempatan sayang, seribu kali sayang, poin bertambah 17-24. Inilah Mamek mencoba begitu tinggi, serpihan terjadilah, penembakan terjadilah, set yang kedua ini dimenangi lagi-lagi dari KSPC. Apakah labu-labu bisakah menahan serangan di pusingan yang ketiga ini?